Berikut hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga di matchday yang kedua. Beserta daftar klasemen dan juga top skor sementara. Sebelumnya silahkan di like dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan berita-berita olahraga lainnya. Hasil pertandingan match day kedua, Korea Utara menjamu Qatar. Korea Utara ditahan imbang tamunya Qatar dengan 2-2. Shot on target 4 untuk Korea Utara dan 6 untuk Qatar. Sementara corner 6 untuk Korea Utara dan 3 untuk Qatar. Pelanggaran 9 untuk Korea Utara dan 13 untuk Qatar. Di partai yang kedua, Indonesia yang menjamu Australia. Indonesia ditahan imbang tamunya Australia dengan skor 0-0. Shot on target 1 untuk Indonesia dan 4 untuk Australia. Sementara corner 2 untuk Indonesia dan 6 untuk Australia. Sementara pelanggaran 9 Indonesia dan 11 Australia. Di partai yang selanjutnya, Cina yang menjamu Arab. Cina kalah 1-2 dari Arab. Shot on target 3 untuk Cina dan 6 untuk Arab. Sementara corner 6 untuk Cina dan 8 untuk Arab Saudi. Sementara pelanggaran 11 Cina dan 10 Arab Saudi. Palestina menjamu Yordania. Palestina kalah 1-3 dari Yordania. Shot on target 3 untuk Palestina dan 5 untuk Yordania. Sementara corner 4 untuk Palestina dan 7 untuk Yordania. Sementara pelanggaran 9 Palestina dan 10 Yordania. Di partai yang selanjutnya yang mempertemukan antara Kyrgyzstan menjamu Uzbekistan. Kyrgyzstan kalah 2-3 dari tamunya Uzbekistan. Shot on target 4 untuk Kyrgyzstan dan 5 untuk Uzbekistan. Sementara corner 7 untuk Kyrgyzstan dan 6 Uzbekistan. Pelanggaran 11 Kyrgyzstan dan 13 Uzbekistan. Di partai yang selanjutnya, Oman menjamu Korea Selatan. Oman kalah 1-3 dari Korea Selatan. Shot on target 2 untuk Oman dan 8 untuk Korea Selatan. Corner 4 untuk Oman dan 11 untuk Korea Selatan dan pelanggaran 8 Oman dan 12 Korea Selatan. Bahrain yang menjamu Jepang. Bahrain kalah 0-5 dari Jepang. Shot on target 1 untuk Bahrain dan 8 untuk Jepang. Corner 3 untuk Bahrain dan 7 untuk Jepang. Sementara pelanggaran 12 Bahrain dan 9 Jepang. Di partai yang selanjutnya, Uni Emirat Arab yang menyamu Iran. Uni Emirat Arab kalah 0-1 dari Iran. Shot on target 2 untuk Uni Emirat Arab dan 6 untuk Iran. Sementara corner 4 untuk Uni Emirat Arab dan 8 untuk Iran. Sementara pelanggaran 12 Uni Emirat Arab dan 11 untuk Iran. Di partai yang terakhir, Kuwait yang menyamu Irak. Kuwait ditahan imbang tamunya Irak dengan skor 0-0. Shot on target 2 untuk Kuwait dan 3 untuk Irak. Sementara corner 6 untuk Kuwait dan 5 untuk Irak. Dan berikut daftar klasemen sementara sampai di matchday yang kedua. We'll be right back.
Dan berikut daftar top skor sementara sampai pekan ini.